Miris oknum guru diduga bully siswa, sebut hanya anak petani. Viral di media sosial sebuah video yang menarasikan seorang guru bully siswanya dan menyebut hanya anak petani. Guru tersebut bully siswa itu di depan kelas, disaksikan oleh teman-teman korban. Sontak pernyataan guru yang menyebut hanya anak petani itu membuat murid lainnya yang berada di dalam kelas meradang. Momen saat guru sebut siswa itu hanya anak petani direkam oleh salah satu murid, dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial. Adapun salah satu akun yang membagikan video itu adalah akun Instagram @terangmedia. Dalam keterangan unggahan itu disebut bahwa insiden itu terjadi di salah satu SMA di Takalar, Sulawesi Selatan. Dalam rekaman video tersebut, terlihat seorang guru sedang terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang siswa laki-laki di depan seluruh kelas. Momen perdebatan antara guru dan siswa tersebut terekam oleh seorang siswi yang merupakan teman sekelas dari siswa tersebut. Siswi yang mengambil video tersebut terdengar memberikan dukungan kepada teman sekelasnya dan mengecam tindakan guru yang membuli temannya hanya karena orang tua siswa tersebut bekerja sebagai petani. Tidak lama kemudian, suasana di dalam kelas menjadi kacau setelah beberapa teman sekelas dari siswa tersebut maju ke depan kelas dan mendekati guru yang telah menggunakan kata-kata merendahkan terhadap profesi orang tua teman mereka yang bekerja sebagai petani. Para siswa tersebut jelas menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan guru yang membuli teman mereka dengan cara yang merendahkan pekerjaan orang tua mereka yang bekerja sebagai mereka mengeluarkan protes keras dan mengungkapkan ketidaksenangan mereka dengan kata-kata guru itu. Diketahui, bullying yang dilakukan oleh seorang guru tersebut terjadi di SMA N3 Takalar. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa guru tersebut sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya. Meski demikian, tindakan guru tersebut mendapat kecaman dari warganet.